mengintip rumah tetangga, kepala wanita tersangkut besi pagar. Ketika berkunjung ke rumah tetangga, ada baiknya untuk mengetuk pintu terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin sahabat Dream bakal sial seperti wanita ini. Seorang wanita asal Kolombia ingin memeriksa apakah tetangganya sedang berada di rumah. Nahas, kepalanya malah terjebak di jeruji logam pintu rumah. Potret kejadian di kawasan La Virginia itu langsung viral di sosial media. Wanita yang tidak disebutkan namanya itu terjebak dengan kondisi kepala terjepit selama hampir 5 jam. Dilansir dari Odity Central, tidak diketahui apakah wanita itu ingin memata-matai sang tetangga atau hanya sekadar melihat apakah ada orang di rumah tersebut. Alih-alih bilang permisi, ia justru menjulurkan kepala ke dalam celah jeruji logam. Kepalanya langsung tersangkut saat ia mencoba menarik ke belakang. Untungnya, teriakan wanita itu terdengar oleh seseorang di sekitar rumah. Ia pun meminta bantuan polisi. Namun sayangnya, polisi juga tidak bisa melepaskan kepala wanita dari jeruji logam. Sejumlah upaya dilakukan hingga akhirnya mereka pasrah dan memanggil pemadam kebakaran. Setelah 5 jam terjepit di antara jeruji logam, wanita bertubuh subur itu akhirnya lepas dari perangkap. Duh, ada-ada saja ya,